Muat orang. Oh. Tidak bisa lewat sini. Udah. Pak Sugeng, boleh aja parkir motor di depan rumah, tapi jangan sampai mengganggu tetangga. Betul. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka merekalah yang tidak mengganggu tetangganya. Iya. Loh, apa-apaan nih Sugeng? Ini kenapa motor parkir di luar, pakai dipagerin lagi? Loh, ini motor saya. Dipakai di tanah saya, depan rumah saya, pagar saya kok. Ya tahu Sugeng, tapi kan ini jalan umum, ngalahin orang lewat. Tuh. Masukin. Walah, nggak bisa begitu. Kita kan teman, gimana? Teman sih teman Sugeng, tapi ini jalan umum, mengganggu orang lewat. Kalau misalkan susah lewat sini, ya tinggal muter. Tahu jalanan banyak kok. Ya toh, Pak? Iya, dong. Aduh, jalanan sih banyak. Cuman ini kan fasilitas umum. Ini pagernya juga ini, aduh, nyempitin orang lewat, tau nggak? Walah, RT. Jangan ribet. Loh, itu harus transplikasi. Pak RT, seorang RT, seorang pimpinan itu lihat tuh, di komplek. Baliho, bendera, foto-foto. Ya, itu ngalangin orang. Fasilitas umum, nggak boleh dong, nggak boleh. Betul. Malah kemarin sempat ada yang ketimpa baliho loh, Pak. Nah, udah deh, jangan cerita. Pokoknya ini motor harus masukin, pagernya dibongkar. Gak bisa. Ini tanah saya. Betul. Ini pagar saya. Betul. Ini motor saya. Betul. Ini juga pagar saya. Apanya? Waalaikumsalam. Ini dari jauh kedengeran loh, berisik banget ribut-ributnya. Ada apa? Jadi begini kakak. Ini motor, dia halangin jalan. Jadi kotoran semua nih yang bisa lewat sini. Kotoran. Tidak bisa lewat sini. Udah. Pak Sugeng, boleh aja parkir motor di depan rumah, tapi jangan sampai mengganggu tetangga. Betul. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka merekalah yang tidak mengganggu tetangganya. Tuh, dengerin tuh. Udah, bongkar pagernya. Kita kan tetangga. Jangan ganggu. Kami kuliah dulu. Bongkar.